Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini Anda selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, digampangkan segala urusan teman-teman. Setelah kemarin kita mengelilingi area pertanian dan area hutan teman-teman, nah kita sekarang berjalan-jalan di pesawahan teman-teman. Ini melihat pesawahan yang sangat indah sekali, menghampar luas ke sana. Tuh teman-teman, ini sangat indah suasananya karena ini sangat sejuk teman-teman, sangat indah sekali suasananya karena ini di sekelilingnya itu ditanami dengan pohon padi. Ya, namanya juga di pesawahan teman-teman, seperti inilah suasana pesawahan ya teman-teman. Jadi saya sekarang berjalan-jalan sore di area pesawahan teman-teman. Kesananya seperti tracering, sangat indah sekali teman-teman. Suasana di pesawahan seperti inilah suasananya teman-teman. Kita jalan-jalan lagi di area pesawahan nih teman-teman. Nah, kemarin kita berjalan-jalan di area pertanian. Ini sangat hijau sekali. Ada yang sudah menguning juga nih teman-teman. Posisinya seperti ini. Untuk Anda yang mungkin merindukan suasana pesawahan, seperti inilah suasananya. Karena ini di sekelilingnya itu seperti ini teman-teman tuh. Suasananya itu sangat terhampar luas sekali. Area pesawahan nih teman-teman, yang berada di Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Seperti inilah suasananya. Ini suasana sore juga teman-teman. Kebetulan saya baru bisa ngonten karena dari tadi ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Seperti inilah suasananya. Kita jalan-jalan sore di area pesawahan. Ini seperti inilah. Sangat indah sekali, sangat sejuk. Apalagi ini sore ya teman-teman. Dan yang menarik lagi di sini, tapi pesawahan ini juga tidak hanya sekedar ditanami padi teman-teman. Ada juga yang menanam sayuran nih seperti ini. Ini ada tanaman sayuran. Nah seperti inilah, ini bawang merah teman-teman tuh. Ke sana ada beberapa bagian yang mungkin ditanami dengan bawang merah teman-teman. Tapi kalau kesananya itu sangat terhampar luas sekali, pesawahan semuanya teman-teman kesananya tuh. Akhiri dulu perjalanan kali ini. Semoga video ini bisa dijadikan manfaat karena semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.